الحمد لله الذي فتح لأوليائه باب محبته وطاعته ووفقهم لطاعته وخدمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk berzikir, mengingat Allah dan mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah lainnya. Kita berharap kepada Allah agar di dunia ini selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa, dan di akhirat nanti dikumpulkan bersama-sama dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, sebelum kita membaca kitab Al-Hikam, terlebih dahulu kita mengenal bahwa kitab Al-Hikam ini dikarang atau disusun oleh seorang waliullah, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain ibni Ata'illah. Dan beliau wafat pada tahun 709 Hijriah di Kahirah, Mesir. Kemudian kitab Al-Hikam ini merupakan salah satu daripada yang beliau karang. Hikam itu adalah kalimat jamak yang artinya kumpulan daripada hikmah. Syekh Muhammad Hayat As-Sindi mengatakan bahwa di dalam hikam itu ada 264 hikmah. 264 hikmah itu terkumpul di dalam satu kitab sehingga dinamai kitab itu adalah Al-Hikam. Nah, mengenai hitungan berapa hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam itu, bermacam-macam para ulama menghitungnya. Ada yang mengatakan jumlah hikmah yang ada di dalam hikam itu berjumlah 264. Ada yang mengatakan 275. Dan ada yang mengatakan lain pada yang demikian. Sebagaimana para ulama tidak sama pendapatnya tentang menghitung jumlah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan 6666, ada yang mengatakan lain daripada itu. Para muhibbin rahimakumullah, kemuliaan dan kehebatan kitab Al-Hikam ini sampai-sampai dikatakan oleh sebahagian ulama, Lau jazatis salatu bi syai'in ghairal Qur'an la jazat bi hikam ibni Ata'illah. Andai kata
di dalam sembahyang itu boleh kita membaca selain Al-Quran. Waktu qiyam, waktu berdiri, itu kan hanya Quran yang kita baca, surat Fatihah dan surah yang lain. Andai kata boleh diganti dengan yang lain, niscaya kitab hitam ini patut dijadikan penggantinya. Niscaya kitab hikam ini boleh untuk dijadikan penggantinya. Kenapa demikian? Karena kehibatannya dalam lapas susunan kata-katanya dan makna-maknanya mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka yang membaca dan memahaminya. Para muhibbin rahimakumullah, kitab hikam itu satu matan yang banyak disyarahkan oleh para ulama. Berpuluh-puluh macam kitab syarah hikam. Intinya adalah menguraikan seluas-luasnya apa yang terkandung di dalam hikmah per hikmah yang ada di dalam kitab hikam itu. Nah, oleh karena itu, di dalam kesempatan kita membaca kitab hikam ini, ulun kada mengambil kepada satu kitab syarah hikam tertentu. Jadi artinya kita membaca matannya, kemudian kita ambil dari beberapa syarah-syarah yang ada yang telah dikarang oleh para ulama itu. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatul ula, hikmah yang pertama di dalam kitab hikam, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Nah, ini kalimat hikmah yang pertama di dalam kitab hikam itu. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Artinya, sebagian daripada tanda berpegangnya seseorang dengan amal berkurangnya mengharap rahmat Allah ketika adanya kesalahan pada dirinya. Apabila kita melakukan satu dosa, apabila kita ketinggalan satu wirid yang rutin, nah kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah, kita merasa jauh daripada kasih sayang Allah, itu menunjukkan bahwa kita namanya berpegang dengan amal. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang sudah mengenal lebih jauh tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan apapun mereka itu tidak berkurang harapnya kepada Allah. Baik mereka dalam melakukan taat atau mereka sedang diuji dengan kemaksiatan, harap mereka kepada Allah tetap sama. Kenapa? Sebabnya karena mereka tidak berpegang kepada amal. Mereka itu berpegang kepada rahmat Allah, berpegang kepada anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, amal itu artinya adalah harakatul jismi awil qalbi. Itu ngarannya amal. Gerak tubuh, gerak jasad atau hati.
Bila bergerak, awak kita nih, ngarannya beramal. Nah, bila bergerak hati kita, ngarannya beramal. Itu arti amal. Fa in taharraqa bima fihi sawab, summiya ta'atan. Wa in taharraqa bima fihi al-iqab, summiya ma'siyatan. Apabila gerak badan kita atau gerak hati kita itu ada pahalanya, itu ngarannya taat. Apabila gerak badan atau hati kita itu mengakibatkan kita disiksa, ngarannya maksiat. Jadi maksiat itu beramal juga. Maka kuat badan itu beramal jar. Orangnya penjudi. Kawah jadi padahal kan peamalnya. Karena amal itu artinya adalah gerak badan atau gerak hati. Bila bapahala ngarannya taat, bila maksiat ngaran, bilanya disiksa ngarannya maksiat. Itu arti amal. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kita fokuskan perhatian kita adalah amal yang mendatangkan sawab pahala atau taat. Kita tinggalkan amal yang mendatangkan siksa, yaitu maksiat. Nah, amal taat ini ada tiga. Amal taat itu ada tiga. Pertama, ada amal syariat. Yang kedua, ada amal tarikat. Yang ketiga, ada amal hakikat. Ini ketiga-tiganya adalah taat. Ketiga-tiganya adalah taat. Baik amal kita ini syariat, baik amal kita ini tarikat, atau amal kita itu hakikat, itu sama-sama mendatangkan pahala. Amal syariat untuk apa? Para ulama tasawuf mengatakan amal syariat itu gunanya li islahil jawarih untuk membaguskan anggota tubuh kita. Membaguskan mata, membaguskan telinga, membaguskan mulut, membaguskan tangan, membaguskan kaki. Itu disebut adalah amal syariat. Kayak apa mata supaya bagus? Jangan memandang yang diharamkan Allah. Kayak apa mulut nang bagus? Jangan berkata-kata yang dilarang Allah. Kayak apa batis nang bagus? Jangan melangkah kepada jalan yang diharamkan Allah. Kayak apa tangan nang bagus? Jangan menjamah atau menyentuh yang dilarang Allah. Nah, membaguskan anggota-anggota tubuh kita ini, itu urusan amal syariat ngarannya. Wa amalu tariqah li islahil qulub. Sedangkan amal tarikat itu untuk membaguskan hati. Amal tarikat itu gunanya adalah membaguskan hati. Kayak apa supaya hati jangan sombong, itu urusan amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan riya, itu amal tarikat yang membaguskan. Kayak apa hati supaya jangan dengki, itu urusan amal tarikat yang mengurusnya. Nah, jadi amal tarikat itu adalah gunanya untuk membaguskan hati. Wa amalul ahakikah li islahil arwah, sedangkan amal hakikat itu untuk membaguskan arwah. Membaguskan roh. Kayak apa roh kita ini supaya bagus?
Roh nang bagus tu nang kaya apa? Roh nang bagus tu roh yang mengenal Allah. Roh yang bagus, roh yang mengenal Allah. Nah, kayak apa supaya roh kita ini bisa mengenal Allah? Itu urusan amal hakikat nang maaturnya. Urusan amal hakikat nang menuntunnya kepada demikian itu. Nah, jadi kita tiga amal yang perlu kita laksanakan. Satu, amal syariat supaya zahir tubuh kita ini bagus. Yang kedua, amal tarikat itu kemudian dilaksanakan supaya hati kita bagus. Dan yang ketiga, amal hakikat kita lakukan agar roh kita ini bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Apa inti daripada amal syariat itu? Amal syariat itu saling banyakan. Tetapi kembali kepada tiga pokok. Tiga pokok inilah yang disebut dengan amal syariat. Pertama, tobat. Nah, pertama tobat. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqamah. Nah, ini seluruh amal syariat kembali kepada tiga ini. Tobat, kemudian takwa, kemudian istiqamah. Nah, tobat artinya apa? Membersihkan diri daripada yang kotor-kotor. Membersihkan diri daripada maksiat-maksiat. Itu tobat. Dimandii. Nah, mandi. Itu tobat karenanya. Imbah mandi hanyar dipakayani. Nah, dipakayani betapi, babaju, bakupiah, bermacam-macam pakaian. Nah, itu adalah takwa. Nah, kayak apa supaya jangan lepas pakaian itu dari kita? Ngarannya istiqamah. Membanu beselawar, membanu betilanjang tuh ada istiqamah ngarannya. Istiqamah ini selalu berpakaian. Artinya apa? Selalu menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dalam keadaan apapun. Itu istiqamah. Dalam keadaan susah, rajin ibadah. Dalam keadaan kaya, rajin ibadah. Dalam keadaan sakit, rajin ibadah. Dalam keadaan sihat, rajin ibadah. Dalam keadaan apapun, ibadah kada tertinggal. Ini ngarannya istiqamah. Nah, tiga hal itu urusan amal syariat. Nah, kemudian amal tarikat. Banyak banget tarikat itu amalannya. Tetapi intinya kembali kepada tiga. Supaya hati kita ini bagus. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, sidik. Yang ketiga, tumaknina. Nah, ini intinya. Seluruh amal tarikat buliknya kenang tiga ini. Bila kenang tiga ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah mempunyai amal tarikat ngarannya. Berarti sudah punya hati yang bagus. Pertama, ikhlas. Nah, yang kedua, sidik. Setiap orang sidik pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu sidik. Jadi sidik itu lebih tinggi kedudukannya daripada ikhlas. Orang sembahyang
itu bisa ikhlas. Belum tentu sidik. Belum tentu sidik. Buktinya apa? Belum tentu sidik. Seringkali kita mengucap dalam sembahyang itu, Bismillahirrahmanirrahim. Mulut kita. Tapi hati kita di manakah? Hati kita di rumah. Itu kada jujur ngarannya. Kalau orang yang jujur, mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kedudukan sidik lebih tinggi daripada ikhlas. Nah, yang ketiga, tuma'nina. Tuma'nina itu artinya tentramnya hati dengan Allah. Tentramnya inyak itu lawan Allah, nang tentram. Lawan keluarga, anak, bini, laki, duit, harta, kekayaan, pangkat, itu kadang membuat inyak tentram. Tapi begitu mengingat Allah, hatinya tentram. Nah, ini tuma'nina. Ini urusan tarikat. Urusan tarikat. Jadi kalau orang sudah lulus dalam tarikat itu, pasti tentram dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini untuk orang tarikat. Orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Jadi kalau kita sudah bertarikat, lulus dalam tarikat itu, pasti kita tentramnya kita dengan Allah. Tak kumpul lawan siapa saja, kadang membuat tentram. Tapi begitu kita ingat Allah, walaupun seorangan di hutan belantara, tetap tentram hatinya. Nah, ini sudah orang yang lulus dalam tarikah ngarannya. Nah, yang ketiga, hakikat, amal hakikat. Hakikat tadi gunanya untuk membaiki roh. Roh yang baik itu roh yang kenal Allah. Nah, kayak apa roh kita ini supaya kenal Allah? Itu urusan amal hakikat, pekerjaan hakikat. Dan inti pekerjaan hakikat itu kembalinya kepada tiga. Pertama, muraqabah. Muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Merasa ditilik oleh Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Lalu kada wani berbuat hal-hal nang kada baik karena selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu muraqabah. Bila orang tuh kawa nang ka itu, merasa diri diawasi oleh Allah siang malam, di kamar, di rumah, di pasar, di kantor, di hutan, di pahumaan, merasa selalu diawasi Allah, maka orang ini akan diberi Allah musyahadah. Nah, musyahadah. Bila orang itu sudah musyahadah lawan Allah, ngarannya ma'rifat lawan Tuhan. Jadi amal hakikat ini tiga. Muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Itu amal hakikat ngarannya. Wa'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Nah, itu musyahadah. Beribadahlah engkau melihat Allah. Itu musyahadah ngarannya. Tapi fa'illam takun tarah, jikalau engkau belum mampu melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihat engkau. Nah, itu muraqabah ngarannya. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah siang, malam, besokan, kemarin, dimanapun, merasa dilihat oleh Allah, itu ngarannya kita muraqabah. Satu saat kalau kita terus menerus demikian, kita akan musyahadah. Kita akan musyahadah. Bila musyahadah itu diberi ma'rifat ujung-ujungnya. Nah, amal hakikat itu tiga macam. Muraqabah, musyahadah,
ma'rifah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi amal ada tiga. Amal syariat, yang pertama kita laksanakan amal syariat. Tobat, takwa, istiqamah. Supaya apa? Zahir tubuh kita bagus. Yang kedua, amal tarikat. Supaya hati kita baik. Dengan apa? Ikhlas, jujur, tumaknina. Tentram dengan Allah. Yang ketiga, amal hakikat. Supaya roh kita ini baik. Muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Para ulama sufi mengatakan, la yasihul intiqal ila makamin hatta yuhakkika maqablah. Tidak sah seseorang itu berpindah ke suatu makam, ke suatu amal, ke suatu perbuatan sebelum memantapkan sebelumnya. Sebelum mantap yang pertama, jangan berpindah. Yang pertama apa tugas kita? Syariat. Amal syariat. Nah, jangan hendak masuk ke amal tarikat, amun ini belum mantap. Jadi apa yang harus kita mantapi terlebih dahulu? Tiga perkara. Tobat, takwa, istiqamah. Nah, tiga ini diurus. Bila tiga ini kita sudah mantap, nah hanya kita naik ke amal tarikat. Pertama, tobat. Jadi pengertian tobat ini jangan kita beranggapan bahwa nang batubat itu orang-orang periman nang perlu. Kada. Kita ini perlu kepada tobat. Jangan dianggap orang nang tengah jalan itu nang harus batubat. Jangan orang-orang nang kada karuan itu kita anggap inya perlu batubat. Sebenarnya kita sendiri mesti selalu tobat. Kita tiap hari mesti tobat. Kita merasa kadang-kadang orang aja yang perlu batubat, seorang kada perlu asa baik. Nah, ini nang kada mau naik kelas. Baumuran itu aja. Kenapa? Karena bila merasa tubat orang yang perlu betubat, seorang ini asa bujur sudah. Pada tubat itu perlu setiap orang. Walaupun lain-lain bentuk tubatnya. Sebagian orang ada yang mesti tubat daripada kafir. Sebagian orang ada yang perlu tubat daripada dosa besar. Sebagian orang ada yang perlu tubat dari dosa kecil. Sebagian orang ada yang perlu tubat daripada makruh. Tobat daripada khilaful aula yang kurang baik. Ini setiap manusia dengan tingkatan apapun itu mesti tobat. Nah, kita sudahlah bertobat, sudah. Dulu minum arak, sekarang ampih. Dulu penjudi, sekarang ampih. Tobat. Dulu ketujuh riba, sekarang ampih. Tobat. Dulu suka zina, sekarang ampih. Sudah tobat. Nah, cuma tahukah kita tobat kita itu diterima atau kada? Nah, karena orang nang ampih itu belum tentu diterima. Intinya adalah diterima. Apakah tobat kita itu sudah diterima oleh Allah atau belum? Nah, ini yang kada tahu. Maka kita kada boleh naik ke suatu makam, ke suatu tingkatan sebelum memantapkan tingkatan yang pertama. Hanyar tingkatan yang kedua. Mantap nang kedua, hanyar naik ke tingkatan nang ketiga. Selama kita belum biris tingkatan syariat, kada akan bisa kita mengaji ilmu tarikat. Mengaji bisa, paham bisa, memakai pasti kada kawa. Memakai pasti kada kawa. Mau kada kawa.
karikat belum biris, belum matang, belum selesai, kada akan bisa naik kepada hakikat. Maka dengan hakikat itulah kita bisa dapat kepada ma'rifat. Nah, jadi diibaratkan itu ma'rifat itu satu mutiara. Mutiara, andaknya mutiara itu di dalam ruangan nang halus. Muat awak. Ruangannya muat awak. Ruangan nang halus ini andaknya di sebuah kamar. Nah, kamar kawah jorong bayi mabandam. Dan kamar itu andaknya dalam sebuah rumah. Nah, rumah ini mau naik sepeda motor kawah aja rumah. Nah, jadi kita kada bisa masuk ke rumah kalau kita masih banyak bawaan. Ada kawah. Kalau kita masih banyak bawaan kita ini masih berinting, sering banyakkan bawaan. Kalau kita bakajal ke rumah, kada kawa. Buangi. Nang kada perlu supaya kita kawa masuk ke rumah. Motor ditinggal. Nang mana diisi motor. Toko ditinggal. Kalau mangkut toko ke rumah, kada kawa. Kios ditinggal, kabun ditinggal. Kada muat rumah. Nah. Jadi nang kau masuk ke rumah hanya barang-barang tertentu. Artinya apa? Syariat itu laksana rumah. Begitu kita masuk syariat, banyak nang kita tinggalkan. Riba tinggalkan, pemainan tinggalkan, zina tinggalkan, semua aja tinggalkan. Kawa tuh kita masuk ke rumah. Nah, sepeda motor kawa dibawa ke rumah, sepeda kawa dibawa ke rumah. Begitu kita hendak masuk kamar, ngalih bawa sepeda motor ke kamar, ngalih bawa kendaraan ke kamar itu, pas ditinggal di luar kamar, bakal karasan, kada kawa, bahanjuran. Nah, sama halnya kita ini kalau hendak masuk kepada tarikat. Buangi gawian-gawian yang lain-lain supaya kita muat beandak di situ. Nah, hendak masuk pulang ke hakikat, halus kamarnya muat awak. Jam tangan gini dipacul kada kawa. Kacamata santuk, pacul juga. Nah, muat berarti lanjang aja kawa lagi. Nah, hanya kawa kita masuk ke kamar, nah halus tuh untuk mengambil yang berharga yaitu mutiara atau ma'rifat itu. Nah, itu artinya kita kada kawa melangkah ke situ kalau sebelum matang nang pertama. Nah, syariat ini nang dibiriskan terlebih dahulu. Cara kita berjual beli, cara kita bergaul, cara kita makan, cara kita bepandir, cara kita berpakaian sesuaikan dengan syariat. Bila kada sesuai lawan syariat, handak ke hakikat kada bisa. Jamin kada bisa. Napanya bisa? Pandirnya aja. Pandirnya aja bisa. Praktiknya kada bisa. Itu sudah hukum, ketentuan. Syariat kada mantap, kada kawa naik ke tarikat. Tarikat kada mantap, kada kawa naik ke hakikat. Nah, jadi fokus kita ini adalah membaguskan dahulu syariat kita. Kayak apa? Membaguskan syariat, tobat. Nang ketujuh menggibah, tobat. Nang ketujuh riba, tobat. Nang ketujuh memakai pakaian haram, tobat. Imbah kita tobat itu perlu diteliti, perlu dipikirkan. Tobatku ini diterima juga kah, kada kah? Selama kita belum ada ketentuan tobat ini diterima atau kada diterima, hati kita masih kada nyaman. Hati kita masih kada tenteram. Karena belum ada kepastian tobat atau kada tobat. Takwa kemudian. Ibadah, sembahyang, puasa, segala macam. Takwa. Istiqamah terus menerus seperti itu. Bila tiga macam ini kawa, nah ayo ya naik kita ke amal. Ke amal apa? Ke amal tarikat.
Kita wajib mengusahakan syartul kabul. Kita wajib mengusahakan syarat diterima tobat kita. Diterima takwa kita. Diterima istiqamah kita. Itu kita wajib mengusahakan persyaratannya supaya ini diterima oleh Allah. Sembahyang contohnya. Kayak apa sembahyang itu supaya diterima oleh Allah? Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, supaya sembahyang itu diterima oleh Allah, syaratnya adalah ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang bekerja beramal tanpa ilmu, ditolak, tidak diterima. Jadi sembahyang kita ambil contoh, amal syariat sembahyang contohnya, supaya sembahyang ini diterima Allah, kayak apa? Satu, punya ilmu. Belajar bujur-bujur sembahyang tuh. Ruku kayak apa, sujud kayak apa, amun masbuk kayak apa, kada sahut membaca Fatihah kayak apa caranya. Nah, bujur-bujur belajar sembahyang. Supaya sembahyang kita diterima. Yang kedua, supaya diterima sembahyang itu ikhlas. Berhubung ini amal syariat, ikhlasnya pun ikhlas syariat. Ikhlas syariat kan kayak apa? Sembahyang mengharapkan surga. Sembahyang karena takut lawan api neraka. Ikhlas menurut syariat. Sembahyang kita mudahan masuk surga. Itu syariat bujur, ikhlas. Kenapa sembahyang? Takutan kalau pindah ke neraka mati. Itu ikhlas dalam syariat. Jangan ada tujuan lain sembahyang. Contoh, kita ambil contoh sembahyang. Supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, dimuliakan orang. Jangan ada sedikit pun dalam hati. Demikian. Ikhlas. Yang ketiga, syaratnya diterima itu sembahyang atau amal-amal ibadah lainnya. Muwafaqatus syurut wal arkan wal adab. Sembahyang kita ini sesuai syarat. Penuhi syarat-syaratnya apa? Rukun-rukunnya apa? Adabnya apa? Orang nak sembahyang mesti berwudu, suci daripada hadas najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Nah, penuhi. Bersihin najis, sucikan hadas dengan wudu, tutup aurat, tunggu waktu sembahyang, bila masuk hanyar sembahyang. Nah, itu syaratnya sudah biris. Syaratnya biris, rukunnya, rukun sembahyang. Ruku kayak apa, bacaan Fatihahnya kayak apa, sujudnya kayak apa, sesuaikan dengan aturan. Embah itu pulang adab. Ini walaupun sembahyang ini syaratnya cukup, rukun cukup, tapi kada beradab, itu bisa kada diterima. Sesuaikan adabnya. Contohnya nan. Contohnya. Sembahyang bekaca pinggang. Allahu Akbar. Nah, bekaca pinggang. Ini lawan syarat kada bertentangan. Lawan rukun kada bertentangan. Tapi adab bertentangan. Allah kada menerima sembahyang kayak ini. Harap tinggi Tuhan sembahyang kayak itu. Allahu Akbar. Nah. Jadi adab sembahyang. Termasuk nang sunat-sunat dalam sembahyang dilaksanakan. Yang keempat. Ada mulmubtilat wal mukrihat wal makruhat. Tidak ada yang membatalkan dan yang dibenci Allah. Sembahyang atau ibadah, kada tenang membatalkan, kada tenang dibenci Tuhan. Kita gawi semua nang sunat, jauhi nang makruhnya. Yang kelima, al-halal fi ma yata'allaqu bih. Halal pada sesuatu yang berhubungan dengannya. Nah, pada berhubungan, makan, minum untuk tenaga, pakaian, tempat. Itu mesti halal.
Rasulullah bersabda, man akala luqmatan min haram lam tuqbal minhu salatu arba'in laylah. Orang yang makan satu suap daripada makanan yang haram tidak diterima sembahyang 40 malam. Sesuap tuh kita makan yang haram, 40 malam sembahyang kita ditolak Allah. Sepiring berapa suap? Nah, ini urusan amal syariat. Pakaian kita mesti halal. Rasulullah SAW bersabda, man ishtara sauban bi asri darahim bi samanihi dirhamun haram lam yakbalillah salatahu ma dama alaih min husayi. Barang siapa nukar pakaian 10 dirham, 1 dirham ada yang haram, kada Allah terima sembahyangnya selama itu masih ada. Nah, jadi kalau amal syariat ini kita biriskan dan kita usahakan syarat diterima oleh Allah, nah hanya kita melangkah ke amal hak tarikah, hanya ke amal tarikah. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ahmad ibnu Athaillah tadi mengatakan, termasuk tanda orang yang berpegang dengan amal, kurangnya berharap kepada Allah ketika terjadi maksiat pada dirinya. Nah sekarang kita tadi beramal, tobat sudah kita laksanakan, syarat-syarat untuk diterima sudah kita laksanakan, takwa sekarang ini kita laksanakan, istiqamah kita laksanakan. Jangan sekali-kali kita berpegang, kita condrong, kita gembira dengan tobat, takwa dan istiqamah itu. Jangan sekali-kali kita berpegang, jangan sekali-kali kita bersandar, jangan merasa gembira dengan tobat, takwa dan istiqamah tadi. Kenapa sebabnya? Karena takwa, tobat, istiqamah itu bagian amal syariat tuh, itu kada akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kada perlu kita gembira dengan itu. Lalu apa nang kita gembirakan? Nang kita banggakan, nang kita gembirakan itu adalah rahmat Allah nang datang kepada kita sehingga kita bisa tobat, bisa takwa, bisa istiqamah. Nah, rahmat Allah ini nang kita gembirakan, bukan takwanya. Nah, bila kita menggembirakan dengan takwa yang kita lakukan, ngarannya berpegang dengan amal. Bila orang berpegang lawan amal itu, lawan Tuhan turun naik. Bila banyak maksiat, asa jauh lawan Tuhan. Bila berbuat taat, asa parak lawan Tuhan. Padahal Tuhan itu kada berjauh berparak sebenarnya. Nah, di situ kelemahan tauhid kita. Kenapa kita bila berbuat maksiat, asa jauh lawan Tuhan. Berbuat taat, asa parak lawan Tuhan. Karena kita berpegang lawan amal. Jangan kita berpegang dengan rahmat Allah, apapun keadaan kita selalu dekat dengan Allah. Baik dalam maksiat, kita dekat dengan Allah. Waktu taat, dekat lawan Allah. Karena kita berpegang lawan Allahnya, bukan dengan amal kitanya. Nah ini, min alamatil i'timad alal amal, nuksanur raja inda wujudiz zalal. Rasulullah SAW bersabda, layyadakhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Seseorang kamu, ujar Nabi, selamanya tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Nah, buat apa kita berpegang lawan amal? Buat apa kita gembira dengan tobat? Gembira dengan takwa? Gembira dengan sembahyang? Nah, apa gembira akan? Itu kada membawa ke surga, ujar Nabi kita. Qalu wala anta ya Rasulullah,
Qala wala ana. Aku pun ya Nabi, amalku kada bisa memasukkan aku ke surga. Illa ayyatarammadani Allah birahmatih. Kecuali Allah yang meliputkan aku dengan rahmatnya. Nah, rahmatnya ini yang kita gembirakan. Oh, kita gembira, kita suka tobat. Sebab Allah memberikan rahmat kepada aku. Bukan dengan tobatnya kita gembira, tapi dengan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, itu yang kita pegang. Bila kita memegang rahmat Allah, kita kada akan berubah dengan Allah dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat. Nah, inilah inti daripada yang dimaksud dalam hikmah yang pertama Imam Ahmad Ibnu Athaillah, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Tanda orang yang berpegang dengan amal kurang berharap, rasa jauh bila mana dia maksiat kepada Allah, padahal kada boleh itu. Jadi kita dalam taat dekat dengan Tuhan. Kita waktu maksiat pun jangan merasa jauh lawan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Karena maksiat taat itu adalah bagian daripada amal. Amal kada perlu kita pegang. Yang kita pegang adalah Allah, rahmatnya, dan anugerahnya. Nah, kemudian sesudah itu, al-hikmatus saniyah. Hikmah yang kedua daripada Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Iradatu katajrid ma'a ikamatillah iyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbab ma'a ikamatillah iyaka bitajrid inhitatun anil himmatil ali. Nah, itu kita baca insyaallah pada minggu yang akan datang. La hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما.